Pelambatan ekonomi global terus menghantui kinerja perbankan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan kredit menyusut, begitu pula dengan angka kredit macet atau non-performing loan meningkat tahun depan. Bank Indonesia memperkirakan kredit macet atau non-performing loan atau NPL pada tahun-tahun depan naik di kisaran 2,8 hingga 3,2%. Sebaliknya pertumbuhan kredit melambat dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya di kisaran 15 hingga 16,8%. Maksud kami 16,6%. Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan gangguan ini akibat perlambatan ekonomi yang masih akan terus berlanjut di tahun mendatang. Perlambatan yang terjadi merupakan imbas dari faktor eksternal dan internal. Dan upaya mengantisipasi tekanan tersebut dilakukan BI dengan menaikkan bunga acuan menjadi 7,25%. Untuk mendorong laju kredit perbankan, BI mendorong sektor kredit yang berorientasi ekspor. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah memperbaiki defisit transaksi berjalan.